Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini aku mau berbagi resep ini. Judulnya mie goreng tanggung bulan. Karena memang ini sudah tanggung bulan guys, sudah tanggal 20. Jadi aku mau bikinin keluarga aku mie goreng tanggung bulan. Bahan-bahannya sesuai yang aku tuliskan itu. Setelah itu kita rajang dulu dari bawang putih. Kita rajang-rajang bawang merah juga. Terus cabai merah kita ngepotong agak memanjang ya guys, ini untuk keindahan. Terus dilanjutkan cabai rawit, kita potong-potong kecil-kecil. Cabai rawitnya yang banyak biar makin pedes makin nikmat. Lalu kita lanjutkan potong tomatnya dipotong dadu ya guys. Terus daun bawang kita rajang-rajang. Setelah itu kita siapkan minyak panas. Kita tumis bawang merah dan bawang putih dulu sampai aromanya keluar. Setelah itu masukkan tomat, cabai merah dan cabai rawit, kita tumis juga. Sampai aromanya keluar juga. Lalu masukkan daun sawi yang sudah kita potong-potong. Tumis-tumis sebentar, masukkan minyak. Tumis jadi satu. Tambahkan penyedap rasa. Penyedap rasanya boleh mereknya apa aja, terserah kalian. Mau Royco, Masako, terserah. Secukupnya ya guys. Tambahkan kecap manis secukupnya juga, sesuai selera kalian. Kita tumis-tumis lagi. Jangan lupa tambahkan garam secukupnya sesuai selera kalian. Setelah itu tambahkan minyak wijen secukupnya juga. Dan yang terakhir tambahkan daun bawang guys. Ini yang terakhir biar nggak layu ya. Ini untuk tampilan dan juga menambah rasa. Nah, sudah jadi. Ini penampakannya. Rasanya nggak kalah dengan mie goreng buatan resto-resto. Menurut aku sendiri. Silakan menikmati. Enjoy this video. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum.